terasa di dalam sejarah ini yang pahit kita itu 1976 kita terjadi kebakaran di Pasar Arjuna. Boleh dikatakan dari modal kita ini 80%, 90% ini lenyap pada suatu kecelakaan api kebakaran. Berkat kita punya ketekunan, akhirnya kita bisa bangkit kembali dan juga dalam waktu ya relatif singkat. Ya, saya ingat pada tahun 89 sebelum Bapak Putra Sampurna mengajak saya join dengan beliau, saya cuma ditanya, mau nggak kamu bergabung sama saya? Pada waktu itu jawaban saya juga cuma 5 menit. Siap. Pada tahun 66 April pada waktu itu karena ini kita seperti biasa ya pagi-pagi kita udah naik sepeda kita datang ke sekolahan yang ada di Mangga Besar dari Petojo. Begitu kita datang sampai sekolahan, sekolahan itu ditutup dan semua Chinese school ini ditutup. Betapa sedihnya hati kita ini ya, bahwa kita ini pas harus sekolah, harus muda-muda ini sekolah, tetapi yang terjadi sekolahan ini udah di take over, diambil alih ya waktu itu KAPI kami ya sama aparat ini. Jadi di dalam hati kecil saya pada waktu itu saya cuman bertekad pada suatu saat kalau gua punya duit ya gua bangun sekolahan. Saya ini pendidikannya sangat rendah. Tapi saya cuma satu, kita ini harusnya belajar, 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 kerja, kerja, kerja and belajar. Ya, bangun sekolahan ini kita lakukan pada tahun 85. Itu dari awalnya 5 ruko, TK, SD, SMP, SMA. Suatu kebahagiaan yang tanpa bisa dibeli dengan uang. Waktu kita melihat itu student kita, mahasiswa kita ini diwisuda, ya, saya berasa itu terharu. Nah, jadi walaupun gua SMP, lulusan SMP, tapi kita masih bisa mendidik anak-anak S1, S2 gitu melalui pendidikan. Jadi ini ya komitmen dan juga kebanggaan ya kita ini berkecimpung ke pendidikan, yaitu memang cita-cita saya waktu umur 16 tahun.